kau arahkan. Kedua, tapi bagaimana pula masalah kita mencatat kemudian kita terlupa mana kita letak catatan tu? Macam mana kalau kita dah catat kat kertas tu, lepas tu kita lupa pula catatan tu kita letak mana? Sehubungan dengan intention, apabila kita telah mencatatkan perkara-perkara yang telah diarahkan tu, jangan pula kertas tu Jangan pula lah kertas tu diletak merata-rata. Apabila kita sampai tempat kita, kita lekatkan kertas nota kita tu pada satu tempat yang kita boleh nampak dan supaya boleh kita ingat. Samping itu, catatan kita tu mestilah terang dan jelas supaya apabila kita melihat, kita pandang ke satu tempat yang kita dah tampak tu, kita nampak apa yang kita tulis. Cara yang kedua,